Di Sukolilo, Njiwan, Kabupaten Madiun, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti mendapatkan energi dukungan dari Kiai Ahmad Ma'ruf Hasbullah, seorang tokoh masyarakat sekaligus ulama, pendiri LPI Madrasah Diniyah Al-Ma'arif di Sukolilo, Njiwan, Kabupaten Madiun. Harapan saya, karena beliau setahun kemarin saya dengar di news media, baik cetak maupun televisi, begitu banyak didolimi. Mungkin sekarang sudah waktunya lah beliau untuk ikut andil dengan giat menegakkan hukum di Jawa Timur supaya hukum tidak tumpul seperti pisau. Seperti pisau bagian yang ke atas itu tidak jalan, kalau ke bawah itu tajam sekali. Itu harapan dari saya. Mudah-mudahan beliau bisa sukses dan sekaligus bisa menegakkan hukum di Jawa Timur sehingga keadilan di Jawa Timur semakin mantap. Itu dari saya. Insya Allah saya siap. Itu perlu sosialisasi dan itu pertama adalah klarifikasi dulu. Tapi dalam arti kita sampaikan lah beliau Pak Lanyala Mahmud yang kemarin suaranya itu agak dicemarkan, bukan cemar, arti dicemarkan. Sekarang mulai kita buka, kita sampaikan bahwa beliau adalah orang yang terzalimi. Insya Allah saya yakin doanya orang yang terzalimi itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pantaslah beliau untuk menjadi orang nomor satu di Jawa Timur.